شق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita melanjutkan tafsir surat Yasin dan kita masuk di ayat 74. Allah Ta'ala berfirman wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun, dan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka menjadikan bagi selain Allah sesembahan. La'allahum yunsarun, mereka berharap mereka ditolong oleh sesembahan-sesembahan tersebut. La yastati'una nasrahum, sesungguhnya sesembahan-sesembahan itu tidak bisa, tidak mampu menolong mereka. Wahum lahum juntum muhdorun, bahkan mereka, sesembahan itu akan dikumpulkan dengan orang-orang musyrik di hari kiamat dan disidang sama Allah Ta'ala. Fala yahzunka qawluhum, maka engkau wahai Rasulullah jangan sedih terhadap ucapan mereka. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, kami tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesembahan-sesembahan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sangat lemah, tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Bahkan sesembahan-sesembahan itu pun nanti akan dimasukkan ke neraka, diazab sama Allah Ta'ala bersama dengan mereka, dikumpulkan sama Allah di neraka bersama dengan mereka untuk menambah kesedihan bagi mereka. Dan itu yang dinamakan dengan kesyirikan. Kesyirikan itu membuat orang itu semakin hina di dunia ataupun nanti di hari kiamat. Dan syirik itu beda dengan kafir. Jadi kalau ditanya misalkan syirik atau musyrik, musyrik dan kafir itu bedanya apa? Kalau di sini kan ini perbuatan orang-orang musyrik yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala. Itu kan perbuatan orang-orang musyrik. Apa bedanya antara musyrik dan kafir? Perbedaan yang pertama, kita katakan perbedaan yang pertama, setiap orang musyrik itu kafir. Dan tidak semua orang kafir itu musyrik. Ibaratnya kayak bedanya Rasul dan Nabi. Bedanya antara Rasul dan Nabi, setiap Rasul itu pasti Nabi dan tidak semua Nabi itu Rasul. Demikian juga antara lafadz kafir dan musyrik, kita katakan setiap orang musyrik itu pasti kafir dan tidak semua orang kafir itu musyrik. Ini perbedaan yang pertama. Jadi berarti kafir itu lebih umum, cakupannya lebih banyak. Sedangkan syirik itu cakupannya kecil. Kalau persamaan itu, jadi persamaan itu antara musyrik dan kafir itu samanya apa? Sama-sama keluar dari Islam. Sama-sama keluar dari Islam. Siapa yang mengamalkan itu, maka dia keluar dari Islam. Yang membedakan itu
keluar Islamnya itu dengan cara apa? Sebab keluar dari Islam itu apa? Kalau kafir itu, penyebab orang itu keluar dari Islam itu banyak, banyak sekali. Sedangkan syirik itu, penyebab orang keluar dari Islam itu cuma satu, yaitu perbuatan syirik. Sehingga perbedaan yang kedua itu antara musyrik dan kafir itu, kalau kafir itu cakupannya lebih banyak, cakupannya itu lebih banyak daripada musyrik. Kalau musyrik itu orang berbuat yang mengeluarkan dia dari Islam itu satu bagian, yaitu kesyirikan. Sedangkan kafir itu banyak penyebabnya. Nah, itu intinya musyrik itu bagian dari kekafiran. Musyrik itu bagian dari kafir, tapi kafir itu banyak macamnya. Oleh itu kalau kita membaca Al-Quran itu, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, siapa mereka? Min ahlil kitabi wal musyrikin, sebagian, yaitu orang-orang kafir, siapa mereka? Dari orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Berarti orang musyrik itu bagian dari kekafiran. Musyrik itu bagian dari kufur, tapi kufur itu banyak, bukan hanya karena kesyirikan. Orang juhud atau orang ateis kafir, mereka enggak punya Tuhan, kafir mereka, tapi mereka bukan musyrik. Orang istihza, istihza itu menghina agama, kafir, tetapi dia tidak musyrik. Jadi intinya kalau syirik itu penyebabnya dia keluar dari Islam itu karena kesyirikan, menyamakan Allah di dalam masalah ibadah. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan, mereka itu menjadikan selain Allah sesembahan. Dan di sini yang perlu kita pahami, yang perlu kita pahami bahwa pembeda utama antara kaum muslimin, antara dakwah tauhid dan dakwah syirik itu masalah ibadah. Pembedanya itu masalah ibadah, bukan masalah ketuhanan. Bukan masalah ketuhanan, walaupun memang ada juga orang-orang musyrik itu menjadikan selain Allah itu Tuhan, tetapi itu sedikit. Orang menjadikan selain Allah ada Tuhan itu sedikit, tetapi yang menjadi pembeda antara dakwah tauhid dan dakwah syirik itu syirik dalam masalah sesembahan, syirik dalam masalah ibadah, itu yang menjadi pembeda. Oleh itu di sini Allah Ta'ala mengatakan wattakhadhu min dunillahi aliha, namanya itu aliha, mereka itu menjadikan selain Allah aliha, sesembahan-sesembahan yang lain, bukan Tuhan. Kenapa? Karena yang menjadikan selain Allah itu ada Tuhan itu sedikit sekali. Tetapi yang menjadi pembeda paling kuat antara dakwah tauhid dan dakwah syirik itu masalah peribadatan. Itu yang menjadi pembeda. Maka itu masalah peribadatan itu dijadikan sebagai pembeda antara Islam dan kafir. Itu bedanya itu masalah ibadah. Oleh itu kan kalimat yang kita gunakan untuk masuk Islam itu kan kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada sesembahan, tiada sesembahan yang berani sembah kecuali Allah Ta'ala. Bicaranya masalah sesembahan, bukan masalah ketuhanan. Kenapa? Karena iblis saja masih meyakini Allah sebagai Tuhan. Itu iblis. Sampai iblis itu kalau kita baca Al-Quran, diskusi antara iblis dengan Allah ketika iblis itu keluar dari surga, karena iblis gak mau sujud sama Nabi Adam, setelah itu dikeluarkan dari surga. Akhirnya terjadi diskusi antara Allah sama iblis. Iblis mengatakan, Rabbi bima aghwaitani, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan saya, gak apa-apa, tapi saya akan bersumpah untuk menyesatkan anak Nabi Adam. Diizinkan sama Allah Ta'ala, silahkan, sesatkan sebanyak-banyaknya. Setelah itu iblis minta lagi sama Allah Ta'ala, Tuhanku, Rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'athun, Tuhanku, tolong akhirkan kematian saya sampai hari kiamat. Maka Allah kabulkan, innaka minal mundhorin, engkau termasuk yang kami akhirkan. Yang menjadi masalah di sini itu, iblis itu memanggil Allah dengan kalimat Tuhanku, Rabbi, Rabbi, Tuhanku. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan hatta sekelas iblis saja itu
masih meyakini Allah itu sebagai Tuhan, padahal iblis. Apalagi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab Jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya itu, sekelas mereka itu. Mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan air hujan di atas langit, siapa Tuhan kalian? La yaqulunallah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Nah, berarti menunjukkan di sini apa? Menunjukkan bahwa menjadikan Tuhan selain Allah itu sedikit orang itu. Tapi yang paling banyak itu, yang paling banyak kesyirikan, yang paling banyak itu ketika kesyirikan itu terjadi dalam ranah ibadah. Sehingga ibadah itu jadikan pembeda. Ibadah itu sebagai pembeda antara dia muslim kafir. Muslim musyrik itu bedanya masalah ibadah, bukan masalah ketuhanan. Kenapa? Karena orang meyakini Allah sebagai Tuhan itu, saya misalkan meyakini Allah itu Tuhan saya. Maksudnya apa? Allah itu yang menciptakan saya, Allah yang menghidupkan saya, Allah yang mematikan saya, Allah yang memberikan rezeki kepada saya. Itu tidak memasukkan orang itu kepada muslim. Orang itu masih kafir. Orang itu masih kafir sampai dia itu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga ibadah itu pembeda. Oleh itu orang-orang musyrik itu, syiriknya mereka itu ketika mereka beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Itu bedanya itu nanti di situ. Sehingga Allah Ta'ala di sini mengatakan wattakhadhu min dunillahi alihatan. Mereka itu menjadikan selain Allah sembahan-sembahan yang lain. Dan mereka sembah gitu loh. Jadi mereka itu menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Walaupun mereka faham bahwasanya yang disembah itu enggak bisa menciptakan dan menghidupkan, tapi mereka itu menyembahnya. Dan itu kezaliman yang paling parah ketika orang itu menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsharun. Mereka itu menjadikan selain Allah sesembahan-sesembahan yang lain, la'allahum yunsharun, dengan harapan supaya mereka itu bisa ditolong. Yaitu sesembahan yang mereka sembah itu bisa menolong mereka. La yastati'una nasrohum, maka sesungguhnya sesembahan mereka itu enggak bisa menolong mereka. Wa hum lahum juntum muhdharun, bahkan mereka pun nanti akan disidang di hadapan Allah Ta'ala. Sesembahan yang mereka sembah pun akan disidang. Menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Ta'ala. Oleh itu kalau kita membaca Al-Quran, banyak sekali metode Al-Quran itu menggambarkan bahwasanya sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik dan kafir itu lemah, tidak bisa apa-apa, lemah sekali. Tapi itulah hebatnya syaitan, hebatnya iblis, bisa memainkan otak manusia. Sesembahan selain setingkat itu saja itu masih mereka sembah itu. Itu luar biasanya bagaimana curhatan syaitan untuk menghancurkan manusia itu. Allah Ta'ala berfirman beberapa ayat yang menggambarkan bagaimana lemahnya sesembahan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 73. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai manusia, sesungguhnya telah dibuat perumpamaan untuk kalian, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik perumpamaan itu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat. Lalat saja enggak bisa. Padahal lalat itu hina. Walau ijtama'u lahu, walaupun mereka berkumpul bersatu padu tuan-tuan itu, baik berhala, kuburan, patung, keris, akik, kumpul disembah oleh manusia itu, kumpul semua, bikin satu makhluk saja, walaupun sekelas lalat, tidak akan mampu mereka itu. Wa iyaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan jika mereka itu dihinggapi lalat, berhala, patung, demikian juga tuan-tuan mereka lah yang mereka agungkan, lalat hingga di situ. Dan lalat itu mengambil sedikit dari mereka itu, la yastanqidhuhu minhu, mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan apa yang mereka punya. Lalat datang saja mereka enggak bisa menyingkirkan, lalat enggak bisa.
dha'ufa talibu wal matlub, sangat lemah sekali yang minta dan yang diminta. Yang minta itu orangnya, orang yang menyembah, lemah. Wal matlub, matlub itu yang diminta, yaitu sesembahan mereka. Berhala mereka itu juga lemah sekali. Yaitu cuma sekedar lalat saja mereka enggak bisa. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-Fatir, dalam surat Fatir ayat 13-14. Allah Ta'ala berfirman, yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fin layl. Allah memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang dalam malam. Silih berganti. Wasyakhkhara as-samsa wal qamara, dan Allah menundukkan matahari dan rembulan. Kullun yajri li ajali musamma, matahari dan rembulan itu berjalan sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan. Bisa berubah-ubah waktunya itu, sehingga jadwal sholat pun bisa berubah-ubah. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, itulah Tuhan kalian, itulah Allah Tuhan kalian yang punya semua itu. Yaitu apa? Yang punya kerajaan sampai langit, bumi, matahari, rembulan, malam, siang, itu tunduk semuanya bagi Allah Ta'ala. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki walaupun cuma qitmir. Qitmir itu ari-ari, jadi kulit ari biji kurma. Jadi cuma kulitnya saja itu. Jadi biji kurma itu, kurma itu kalau kita makan, itu kan nanti dalamnya itu ada bijinya. Bijinya itu dibungkus dengan pembungkus. Nah, pembungkusnya itu namanya kitmir. Cuma ari seperti ini saja itu mereka enggak punya gitu. Yaitu Tuhan yang mereka sembah itu enggak punya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian panggil mereka, yaitu panggil tuan-tuan kalian itu, mereka itu tidak akan mendengar doa kalian, panggilan kalian, doa kalian tidak didengar. Walau sami'u mastajabu lakum, jikapun mereka mendengar, tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti di hari kiamat, mereka itu akan ingkar, berlepas diri dari kesyirikan kalian. Berhala, batu, pohon, keris, akik, itu tidak suka kalau disembah. Mereka itu enggak suka disembah itu, dan nanti mereka itu akan berlepas diri. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, maka apa yang kalian sembah itu tidak bisa memberikan manfaat. Kalian panggil yo enggak dengar, kalaupun mendengar enggak bisa memenuhi permintaan kalian. Menunjukkan apa? Lemah sekali sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ketiga, wattakhadhu min dunihi alihatan. Orang-orang musyrik itu, mereka itu menjadikan selain Allah sesembahan-sesembahan yang lain. La yakhluquna syai'an. Sesembahan-sesembahan itu tidak bisa menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itu dibuat. Itu anehnya itu, ngerinya otak manusia itu. Ada orang bikin sendiri keris akik itu dibikin sama orang. Setelah itu disembah gitu. Ada orang bikin batu besar dibikin sama mereka, dirubah menjadi sebuah bentuk, disembah sama mereka. Mereka itu sesajen, mereka sujud, padahal itu dibikin sendiri gitu. Bahkan di kafir Quraisy itu lebih parah lagi. Mereka itu bikin berhala kayak patung tapi dari buah. Buah-buah itu disusun, buah korma itu disusun kayak sebuah bentuk. Mereka menyembah, setelah itu mereka makan bareng-bareng itu. Luar biasanya otak mereka itu. Sehingga apa? Mereka, tuan-tuan yang mereka ciptakan itu enggak bisa menciptakan sedikit pun itu yang mereka sembah itu. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka dibikin sama orang. Mereka sendiri yang bikin. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a. Mereka saja, sesembahan mereka itu tidak bisa memiliki manfaat dan madarat untuk dirinya sendiri. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Demikian juga mereka tidak memiliki kematian dan kehidupan dan pembangkitan. Mereka enggak bisa apa-apa. Yang menunjukkan lemah sekali. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu hanya berhala-berhala semata. Enggak ada manfaat sedikit pun. Wa takhluquna ifka. Dan kalian itu membuat tipu daya, membuat kedustaan,
bahwasanya Tuhan itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, semuanya bohong kalian itu. Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki rezeki bagi kalian. Fabtaghu indallahi rizq, mintalah rezeki itu hanya kepada Allah Ta'ala. Wa'buduhu washkuru lahu, sembahlah Allah dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepada Allah lah nanti kalian itu akan dikembalikan. Jadi menunjukkan di sini intinya bahwa Allah di dalam Al-Quran itu banyak sekali nanti diskusi kepada orang-orang musyrik dan kafir bahwa sesembahan yang mereka sembah itu sangat lemah. Menolong diri mereka saja mereka enggak mampu itu. Tuhannya itu menolong diri sendiri enggak mampu, apalagi menolong para penyembahnya. Sehingga tidak bisa apa-apa. Oleh itu kalau kita perhatikan itu di dalam Al-Quran itu diskusi Nabi Ibrahim, karena memang termasuk Nabi yang paling kuat diskusinya itu Nabi Ibrahim. Karena memang Nabi Ibrahim itu Allah berikan hujjah. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu diskusi kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik zaman itu bagus-bagus Nabi Ibrahim itu. Nah, kan kita sebutkan sedikit diskusi Nabi Ibrahim di dalam surat Syura, di dalam surat Asy-Syura, Asy-Syu'ara. Nanti ada surat juga nanti akan kita bacakan di dalam surat Al-Anbiya. Ini bagus sekali diskusi Nabi Ibrahim dengan mereka, dengan para orang-orang musyrik di zamannya. Sedikit sebelum kita bicara bacakan ayat itu, Nabi Ibrahim itu dulu tinggalnya di Irak. Di Irak, dan di Irak itu mereka itu menyembah berhala. Tetapi berhalanya, modelnya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Ibrahim itu beda jalur atau mazhab dengan berhalanya zaman Nabi Muhammad. Jadi gini, maksudnya itu fahami ini. Orang itu sama-sama menyembah berhala. Sama-sama berhala. Tetapi mazhab mereka itu beda-beda. Mazhabnya mereka itu beda-beda. Kalau zamannya Nabi Muhammad, mereka punya Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya, Hubal, banyak setiap kabilah punya berhala masing-masing. Bahkan di Ka'bah ada 360 berhala. Mazhabnya mereka, kalau mazhabnya umatnya Nabi Muhammad itu persis dengan mazhabnya kaumnya Nabi Nuh. Yaitu bahwa berhala itu titisan roh-rohnya orang soleh yang sudah meninggal. Jadi sama medianya itu berhala, ini berhala. Sama-sama menyembah berhala. Yang membedakan itu isinya siapa itu? Enggak mungkin mereka itu cuma menyembah batu kosong, itu enggak mungkin. Enggak mungkin ada orang datang kuburan minta sama kuburan yang tanah gundukan, enggak mungkin. Enggak mungkin orang itu mengagungkan keris dan akik karena keris akiknya itu, enggak mungkin. Tapi mereka itu meyakini di dalamnya itu ada sesuatu. Ya paham ya, di dalamnya itu ada sesuatu. Keris akik. Kenapa mereka sanjung? Bukan keris yang dari besi, bukan kakek yang dari batu, bukan. Tetapi yang mereka sanjung itu isinya. Keris itu ada isinya itu. Akik itu ada isinya. Kuburan itu ada isinya. Berhala yang mereka sembah itu ada isinya. Pohon besar itu ada isinya. Jadi yang mereka tuju itu isinya. Nah, jadi yang membedakan itu nanti mazhab mereka itu mazhab siapa isinya itu. Sama-sama berhala ini. Ini sama-sama berhala. Kalau zamannya Nabi Muhammad, zaman Nabi Ibrahim sama juga, zaman Nabi Nuh sama. Berhala yang mereka sembah itu sebagai media untuk menitisnya roh-rohnya orang soleh yang meninggal dunia. Sampai Nabi Nuh itu, zamannya Nabi Nuh itu, sampai berhala itu dinamakan dengan nama-nama mereka, orang-orang soleh yang meninggal. Itu ada 5, terkenal sekali. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan. Kalian jangan tinggalkan sesembahan kita karena datangnya Nabi Nuh ini. Kalian jangan pernah-pernah meninggalkan Lat, Waddan, wala Suwa'an, wala Yahutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Siapa ini 5 orang ini? 5 orang itu kata Abdul bin Abbas, ahli tafsir, beliau mengatakan mereka itu dulunya nama orang-orang soleh, orang-orang paling baik di zamannya. Meninggal dunia dibikinkan patung untuk mengenang jasa mereka. Generasi yang pertama yang membuat itu tujuannya bukan untuk menyembah, enggak. Tujuannya mengenang jasanya mereka. Generasi yang pertama sudah meninggal, ganti generasi yang kedua.
masih kuatlah memegang erat nenek moyang mereka. Generasi yang ketiga, keempat, terus datang syaitan setelah itu. Sampai akhirnya syaitan itu masuk dalam mimpi-mimpi generasi yang berikutnya, mengatakan nenek moyang kalian itu membuat patung itu untuk menyembahnya, karena patung itu hebat. Akhirnya barulah nanti orang-orang itu menyembah kepada berhala. Kalau zaman Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim itu, mereka itu menyembah berhala, berhala yang mereka sembah sama, cuma yang membedakan itu isinya. Kalau Nabi Ibrahim itu, isinya itu adalah titisan bintang. Kalau zamannya Nabi Ibrahim, kenapa? Karena zamannya Ibrahim itu, mereka itu menyembah bintang yang mengatur alam semesta, sehingga ada namanya ramalan bintang. Jadi yang mengatur alam semesta itu bintang. Tapi bintang itu untuk turun ke bumi sampai kita bisa menyembahnya itu harus ada media, media titisan. Nah, media titisan itu apa? Berhala, setelah itu rohnya bintang itu muncul di situ, hinggapnya di situ. Setelah itu orang itu menyembah. Bukan menyembah batu, bukan. Tapi mereka itu menyembah isi. Isinya itu. Jadi mazhabnya itu beda. Termasuk yang zaman-zaman kita ini. Hindu, Buddha dan yang lainnya itu mereka sama-sama menyembah berhala, cuma beda isinya itu, beda mereka itu, mazhab mereka itu beda-beda. Nah, di sini ada cerita yang Allah telah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai setelahnya, panjang sebenarnya ayatnya, tapi kita sebutkan sedikit. Allah telah berfirman, watul alaihim naba'a Ibrahim. Wahai Rasulullah, bacakan kepada manusia cerita Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ingat ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Kalau di sini kan jelas abi. Abi itu kan bapak. Berarti menunjukkan ini sebenarnya ini di luar pembahasan kita lah, sedikit faedah saja ini. Jadi menunjukkan bahwa ada seorang nabi yang bapaknya itu kafir. Dan itu enggak ada masalah, karena itu hidayah dari Allah Ta'ala. Ada seorang nabi anaknya kafir, ada seorang nabi istrinya kafir. Tidak melazimkan nabi itu harus dari silsilah-silsilah yang suci. Silsilah-silsilah yang suci. Maksudnya itu apa? Nanti kalau kita itu mau membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sebagian orang itu mengatakan Muhammad itu, nurnya Muhammad, nurnya Rasulullah itu harus melewati orang-orang yang suci. Dengan harus orang-orang yang suci itu, sehingga bapaknya Rasulullah, kakeknya Rasulullah, buyutnya Rasulullah, nurnya itu semuanya orang yang suci semua, dan mereka itu orang muslim semua, enggak mungkin kafir, dan semuanya masuk surga, enggak mungkin neraka jahanam. Kenapa? Karena nurnya itu harus lewat orang-orang seperti ini gitu. Jadi sampai ke Nabi Muhammad, jadi Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sampai ke Nabi Muhammad itu harus melewati orang-orang yang suci itu, nasabnya Rasulullah itu, penghuni surga semua itu, sampai akhirnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan itu untuk membantah pendapat yang mengatakan tentang bapaknya Rasulullah itu di mana kan gitu. Cuma kita enggak bahas itu. Tetapi maksudnya itu ini menunjukkan apa? Bapaknya Nabi Ibrahim saja kafir gitu. Akhirnya mereka mengatakan, "Enggak, itu kan bukan bapak, itu paman." Itu bukan bapak, tapi paman. Lah kita katakan enggak itu li abihi. Memang bisa di bahasa Arab itu seperti itu bisa gitu. Tapi enggak, ini jelas bapaknya Nabi Ibrahim, bukan pamannya. Mereka mengatakan enggak itu paman, atau mereka mengatakan enggak itu, jadi nurnya Nabi Muhammad pindah turun seperti ini, kemudian setelah itu apa kata dia itu turun ke bapaknya Nabi Ibrahim, itu waktu itu masih muslim dia itu, membawa nurnya Rasulullah, sampai akhirnya pindah ke Nabi Ibrahim, bapaknya itu kafir. Kalau itu kan ngada-ngada sekali itu. Saya pernah dengar orang ngomong kayak gitu itu. Kenapa? Karena nurnya Rasulullah itu harus ke orang-orang suci gitu, ya kan? Lah termasuk Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim kan kakeknya Rasulullah kan gitu. Dari Nabi Ibrahim nanti muncul Nabi Ismail, turun sampai ke Nabi Muhammad kan itu. Itu harus suci semua itu satu jalur itu. Lah terus kalau ditanya terus bapaknya Nabi Ibrahim terus bagaimana? Enggak, waktu itu waktu membawa nurnya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Ibrahim itu muslim. Ketika sudah pindah ke Nabi Ibrahim bapaknya itu kafir gitu setelah itu. Untuk menyelamatkan apa? Dzurriyatan ba'daha min ba'd. Nabi dan Rasul itu berdzurriyah, anak keturunan mereka itu, orang-orang yang suci semua itu. Ya, jadi maksudnya di sini itu intinya tegas sekali. Di dalam Al-Qur'an jelas sekali, dalam hadis yang sahih pun jelas bapaknya Nabi Ibrahim itu kafir. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun.
Ingat ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, "Mata budun, apa yang kalian sembah?" Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Mereka mengatakan, "Kami nyembah patung." Fanadhallu laha akifin, dan kami i'tikaf. I'tikaf itu semedi. Kalau i'tikafnya kita kan semedinya kita kan di masjid. Kita i'tikaf itu semedi sebenarnya kalau bahasa Jawanya lah itu. Kalau mereka semedi, kita i'tikaf. Mereka biasa semedi di berhala mereka itu biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya, "Qala hal yasma'unakum idh tad'un?" Nabi Ibrahim itu metodenya itu tanya jawab. Itu metode terbaik memang untuk membungkam mereka itu dengan cara tanya jawab. Oleh itu kan diskusi Nabi Ibrahim dengan bapaknya pun seringnya tanya jawab. Maka Nabi Ibrahim bertanya, "Hal yasma'unakum?" Saya tanya, "Tuan-tuan kalian itu mendengar kalian enggak? Idh tad'un, ketika kalian berdoa?" Bingung mereka itu, dengar enggak ya? "Aw yanfa'unakum aw yadurrun?" Atau pertanyaan yang berikutnya, "Tuhan kalian itu memberikan manfaat dan madarat enggak?" Mereka diam, enggak bisa ngomong, mereka enggak bisa jawab mereka itu. Akhirnya mereka mengatakan, "Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun." Mereka mengatakan, "Sudah, Ibrahim, kamu enggak usah banyak ngomong lah. Yang penting nenek moyang kita seperti ini, ya kita jalani saja." Nah, itu dalil terakhir. Dalilnya mereka, kalau sudah mentok dalilnya mereka itu, kata mereka mengatakan, "Nenek moyang kita sudah seperti ini gitu. Mosok nenek moyang kita sesat gitu." Dalilnya itu nenek moyang. Budaya sini dari dulu ya seperti ini, budaya negeri kita ini. Jadi kita enggak bisa merubah budaya itu. Akhirnya apa? Itu dijadikan dalil. Kenapa? Karena mereka sudah mentok. Diajak diskusi itu sudah enggak bisa, mereka keluar hujahnya enggak bisa. Nah, apalagi kalau sudah mentok lagi, sudah pakai itu sudah mentok juga itu. Nanti biasanya kalau kalahnya akal, mainnya okol. Itu kalau sudah kalah, argumentasinya kalah, bakar saja Ibrahim, pukuli saja dia itu. Itu biasanya nanti mainnya mereka seperti itu. Akhirnya mereka ketika didesak sama Nabi Ibrahim, terus pertanyaan-pertanyaan terus sampai mereka enggak bisa ngomong lagi. Setelah itu terakhir ditanya, "Ya itu kenapa? Karena itu kok beribadah kepada mereka itu kenapa gitu? Sesembahan patung disembah itu kenapa gitu?" Akhirnya mereka mengatakan, "Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun." Karena kita mendapatkan nenek moyang kita seperti itu. Ya sudah, kita kerjakan saja, ngikutin nenek moyang kita saja. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun?" Wahai kaumku, wahai masyarakatku, apakah kalian tidak tahu tentang tuan-tuan yang kalian sembah ini? "Antum wa aba'ukumul aqdamun," kalian dan nenek moyang kalian semuanya. "Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin." Kalian, sesembahan kalian dan nenek moyang kalian semuanya adalah musuhku. Dan itu tegas sekali Nabi Ibrahim, itu semuanya musuhku kecuali Allah Tuhan semesta. "Alladzi khalaqani fa huwa yahdin." Dialah Tuhanku yang telah menciptakanku, dan Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku. "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Dialah Tuhanku yang telah memberikan aku makan dan memberikan aku minuman. "Wa idza maritu fa huwa yashfin." Kalau saya sakit, Allah yang mengobati. "Walladzi yumituni tsumma yuhyin." Dialah Allah yang mematikanku dan menghidupkanku. "Walladzi at'amu ay yaghfira li khati'ati yaumiddin." Dialah Tuhanku yang aku berharap dengannya supaya Allah mengampuni dosa-dosaku nanti ketika di hari kiamat. "Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin." Tuhanku, berikan kepada saya hukuman yang pas, cara debat yang pas, bagaimana cara saya menyikapi. "Wa alhiqni bisolihin," dan gabungkan saya bersama orang-orang soleh. "Waj'alni lisana sidqin fil akhirin." Jadikan lisanku ini, wahai Tuhanku, lisan yang jujur ketika berbantah-bantah dengan masyarakat itu. "Waj'alni min warathati jannati na'im." Wahai Tuhanku, jadikan aku termasuk orang yang nanti akan mewariskan surga na'im. "Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin." Wahai Tuhanku, berikan hidayah kepada bapakku, tolong ampuni dosaku, dosanya, karena memang dia termasuk orang yang sesat. "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Jangan engkau hinakan saya nanti ketika dibangkitkan. "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Hari ketika harta dan anak tidak memberikan manfaat. "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Yaitu maksudnya apa? Diskusinya Nabi Ibrahim itu, setelah mereka mentok, Tuhan itu enggak bisa ngomong, enggak bisa memberikan sesuatu, enggak bisa ini, enggak bisa ini, enggak bisa ini.
Nabi Ibrahim itu membantah, kalau Tuhanku bisa, Tuhanku bisa memberikan makan, memberikan saya minum, memberikan saya pengobatan, memberikan ini semuanya bisa. Diskusinya, sehingga apa? Sehingga mereka itu, logika mereka itu bisa terpatahkan dengan logikanya Nabi Ibrahim. Dan nyata, Nabi Ibrahim itu nyata, debatnya terbukti, manjur. Sampai akhirnya nanti mereka pun kalah sama Nabi Ibrahim. Ya, kita baca di dalam surat Al-Anbiya ayat 51. Ini juga cerita diskusi Nabi Ibrahim dengan orang-orang kafir di zaman beliau berkaitan dengan lemahnya tuhan-tuhan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin." Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim petunjuknya sebelum itu, dan kami sangat mengetahui tentang Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi. Ingat ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, wa qaumihi, dan berkata kepada kaumnya, ma hadhihi tamatsilul lati antum laha aqifun. Patung-patung ini itu patung apa? Di mana kalian semuanya itu beriktikaf semedi di patung-patung ini? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Masyarakatnya mengatakan, kami mendapatkan orang tua kami, nenek moyang kami menyembahnya, maka kami ngikuti saja. Qala laqad kuntum wa antum laqala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kalau seperti itu, kata Nabi Ibrahim, berarti kalian dan nenek moyang kalian semuanya berada pada kesesatan yang nyata. Kalian dan nenek moyang kalian. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Maka mereka mengatakan kepada Ibrahim, apakah kamu itu datang kepada kami membawa kebenaran dan kamu sembarangan menyesatkan nenek moyang kita? Am anta minal la'ibin, atau kamu itu cuma bersendegurung? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna. Nabi Ibrahim tegaskan, Tuhanku adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit-langit dan bumi. Alladhi fatarahunna, dialah Allah yang telah menciptakan kalian semua, yaitu kalian dan nenek moyang kalian. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan saya bersaksi seperti itu. Watallahi la'aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Jadi maksudnya ini waktu itu Nabi Ibrahim masih muda. Sudah biasa debat sama kaumnya itu masalah sesembahan. Sehingga di situ, kampung di situ itu yang dikenal orang yang enggak suka dengan berhala itu ya Ibrahim. Maka suatu ketika itu Nabi Ibrahim itu diajak mengadakan perayaan. Perayaan hari raya mereka, tapi perayaan itu di luar kampung. Nabi Ibrahim itu diajak, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, enggak, inni sakit, saya sedang sakit. Saya sakit. Yaitu maksudnya sakit itu termasuk dustanya Nabi Ibrahim. Tapi sakit, orang yang mendengar itu memahami itu sakit fisik, tetapi maksudnya Nabi Ibrahim itu, beliau itu sakit bahwasanya dia itu nanti akan mati. Fasik secara manusia, manusia itu semuanya sakit karena dia akan mati. Itu namanya tauriah, kalau bahasanya itu namanya tauriah. Salah satu dari tiga dustanya Nabi Ibrahim, dan nanti Nabi Ibrahim itu menyesali ucapan itu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, watallahi la'aqidanna asnamakum, demi Allah akan aku buat tipu daya itu, akan aku buat tipuan terhadap sesembahan mereka, patung-patung mereka, setelah nanti mereka pulang dari perayaan. Yaitu ketika orang itu sudah pada keluar dari kampung mengadakan perayaan, Nabi Ibrahim itu datang ke berhala-berhala mereka bawa kampak. Faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum. Semuanya dihancurkan sama Nabi Ibrahim sampai berkeping-keping. Illa kabiran lahum, kecuali yang paling besar disisakan sama Nabi Ibrahim. La'allahum ilaihi yarji'un, supaya nanti masyarakat itu bisa bertanya sama patung yang paling besar. Akhirnya ketika mereka pulang,
Kaget mereka, terheran-heran. Kenapa? Karena patungnya sudah hancur-hancuran tuan-tuan mereka. Akhirnya mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Ketika mereka pulang, tuhannya sudah hancur-hancuran, maka mereka marah. Setelah itu mereka mengatakan, siapa yang telah berbuat seperti ini kepada tuan-tuan kami? Innahu laminadz zalimin, dia orang zalim sekali sama tuhan kita. Tuhannya saja dizalimi itu. Luar biasa gitu. Jadi mereka tuhannya dihancurkan sama orang, marah mereka itu. Akhirnya mereka mengatakan, ngobrol di antara mereka, qalu sami'na fatan. Kami mendengar ada seorang pemuda yadhkuruhum, yang sering mengingatkan masalah ini, yaitu masalah patung itu enggak ada manfaatnya ini. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Akhirnya mereka mengatakan, qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Sudah, tangkap Ibrahim, bawa ke sini. Bawa di hadapan manusia semua, kita akan sidang Ibrahim ini. Supaya nanti semua orang itu bisa menjadi saksi semua, bisa melihat. Akhirnya ketika itu Nabi Ibrahim datang. Dan Nabi Ibrahim itu tenang sekali. Dan itu karena Nabi Ibrahim itu tawakalnya kepada Allah luar biasa. Dan itu yang sangat penting. Apalagi juru dakwah. Juru dakwah itu tawakal itu harus kuat. Terkadang tawakal itu bisa mengalahkan dengan apa yang terlihat dalam mata kita. Itu tawakal, namanya tawakal itu kita lebih percaya dengan Allah daripada yang kelihatan dengan mata. Itu namanya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sendirian, sendirian melawan masyarakat seperti itu. Masyarakat seperti itu, dan Nabi Ibrahim itu musuhnya banyak. Bukan hanya masyarakat saja. Beliau nanti debat juga sama raja yang zalim, Raja Namrud. Itu pun Nabi Ibrahim berani. Nanti Nabi Ibrahim ketemu juga dengan Fir'aun. Berani juga Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena tawakalnya. Jadi tawakalnya itu yang luar biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika disuruh datang, Nabi Ibrahim datang. Sendirian Nabi Ibrahim itu. Kata para ulama, zaman itu, zamannya Nabi Ibrahim itu, di muka bumi ini enggak ada yang beriman kecuali cuma tiga. Tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali cuma tiga. Nabi Ibrahim, nanti sama istrinya, sama sepupunya, keponakannya, namanya Nabi Lut. Diangkat juga nanti jadi nabi. Setelah itu nanti akan pindah dari tempat itu ke Palestina. Karena dakwah di Palestina memang berat. Akhirnya Nabi Ibrahim ditanya, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, benar enggak kamu itu yang merusak tuhan-tuhan kami ini? Maka dengan tenangnya Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang merusak itu yang paling besar, kan mungkin cekcok di antara patung-patung ini yang paling besar itu yang rusak semua. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya patung yang besar kalau bisa ngomong. Mungkin patung masih ada, yang lain sudah pada pecah semua, tinggal satu yang ada gitu. Coba diajak ngobrol itu patung kamu itu tuhan kamu gitu, diajak ngobrol, ditanya siapa yang merusak dan yang lainnya. Farajau ila anfusihim. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim diskusinya seperti itu, mereka itu saling menatap sama lain itu, yaitu apa? Saking bingungnya mereka itu. Nabi Ibrahim waktu itu bingung sampai akhirnya saling tatap mereka itu. Akhirnya ketika mereka itu bingung seperti itu, saking bingungnya mereka, faqalu innakum antumudz zalimun. Mereka mengatakan, sebenarnya yang zalim itu siapa ya? Ibrahim atau ini tuhan kita ini? Mungkin tuhan kita ini yang zalim itu kan Nabi Ibrahim, dia bawa kampak kan gitu. Tsumma nuqisu 'ala ru'usihim. Akhirnya ketika itu mereka tambah bingung lagi sampai akhirnya mereka itu ya megang-megang kepala, cenut-cenutlah mereka itu pikiran mereka ini. Laqad 'alimta ma haula'i yantiqun, sampai akhirnya mereka datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, kan kamu tahu ini patung ini enggak bisa ngomong gitu. Ya, ini patung ini kan enggak bisa ngomong, gimana kita mau tanya gitu. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurukum. Disitulah nanti Nabi Ibrahim itu masuk. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau patung yang kalian sembah ngomong saja enggak bisa gitu. Anehnya kenapa kalian itu menyembah selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri itu. Bela dirinya sendiri enggak bisa itu. Apalagi bela kalian ya. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian sedikit pun. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Memang jelek sekali kalian itu. Jelek sekali kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Afala ta'qilun. Kenapa kalian itu enggak berpikir itu? Akhirnya ketika mereka sudah buntu, maka mereka mengatakan, qalu harrikuhu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Sudah, kita kalau diskusi sama Ibrahim kalah pasti kita ini. Akhirnya apa? Wis bakar saja Nabi Ibrahim. Akhirnya nanti Nabi Ibrahim itu dibakar, bikin parit besar.
Setelah itu dinyalakan, kemudian mereka masih minta sama Nabi Ibrahim, kamu tobat dari ucapan kamu ini. Nabi Ibrahim tetap enggak mau. Setelah itu mereka mengatakan, sudah bakar saja Ibrahim itu. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, kita tolong tuhan-tuhan kita. Ayo kita tolong tuhan kita itu. Tuhannya mereka tolong sendiri itu. Dan itu kejadian otak manusia itu enggak tahu sampai seperti ini setan menghancurkan gitu. Akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim itu dibakar. Maka Allah telah mengatakan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika nanti Nabi Ibrahim itu mau dibakar, dan itu tawakalnya itu luar biasa. Memang bedanya Nabi dan Rasul sama kita itu tawakalnya kepada Allah Ta'ala itu luar biasa. Sehingga namanya tawakal itu sampai apa yang dilihat di matanya itu dia enggak percaya gitu. Itu saking tawakal. Kenapa? Karena percayanya sama Allah gitu. Sehingga matanya itu melihat sesuatu itu dia enggak percaya dengan apanya dia lihat matanya. Tetapi dia itu lebih percaya dengan Allah Ta'ala. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim itu mau dibakar, Allah Ta'ala setelah itu baru menurunkan bantuan. Biasanya itu bantuan Allah itu terakhir. Setelah semua itu dia lewati, ujian-ujian dia lewati, terakhir itu nanti baru Allah itu membantu. Dan bantuan Allah itu mudah. Allah itu kalau sudah membantu itu gampang sekali. Tapi bantuan Allah itu akan diturunkan di puncak-puncaknya kesabaran. Dan Allah itu kalau sudah membantu itu sudah enggak masuk akal lagi itu. Bantuan Allah itu terkadang sampai enggak masuk akal kita itu. Setelah itu nanti datang bantuan Allah Ta'ala. Maka Allah telah mengatakan qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu sesuatu yang dingin, wa salaman, dan menyelamatkan Ibrahim. Ditambahi dingin dan menyelamatkan. Kata para ulama, kenapa tambahi menyelamatkan? Kalau tidak ditambahi kalimat menyelamatkan, Nabi Ibrahim itu akan mati karena kedinginan. Padahal itu api. Sehingga dibuat dingin tapi menyelamatkan. Wa aradu bihi kaidan. Mereka pengin membuat tipu daya kepada Nabi Ibrahim. Faja'alnahumul akhsarin. Akhirnya mereka, kami lawan tipu daya mereka, dan akhirnya mereka itu nanti menjadi orang yang merugi. Wa najainahu wa Lutan ilal ardil lati barokna fiha lil alamin. Akhirnya kami selamatkan Ibrahim dan kami selamatkan juga Lut. Karena Nabi Lut termasuk yang tinggal di situ juga, Nabi Lut dan nanti Saroh juga tinggal di situ. Setelah itu kata Allah selamatkan ilal ardil lati barokna fiha. Mereka kami perintahkan untuk pergi dari tempat itu, pindah ke tempat yang kami berkahi untuk alam semesta, yaitu ke Palestina. Akhirnya kan nanti Nabi Lut mengatakan ini muhajirun ila Rabbi, sudah saya mau hijrah kepada Allah Ta'ala, tinggalkan tempat itu, setelah itu kembali ke Palestina, nanti dakwah di Palestina dan diterima dakwahnya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'quba nafilah, dan kami berikan keturunan kepada Nabi Ibrahim Ishaq dan Ya'qub sebagai tambahan anugerah, yaitu Nabi Ishaq, yaitu kalau dari istrinya Ishaq, kemudian Ya'qub itu sebagai anugerah. Kenapa? Anak dia Nabi, cucunya Nabi, kemudian cicitnya Nabi. Wa kullan ja'alna salihin, dan semuanya kami jadikan orang-orang soleh. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka sebagai imam-imam, sebagai panutan, nabi-nabi. Yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati, dan kami wahyukan kepada mereka untuk berbuat kebaikan. Wa iqamas sholati wa ita'az zakah, dan senantiasa mereka itu mengerjakan sholat dan bayar zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka itu nanti beribadah kepada kami. Setelah itu nanti setelah ini Allah Ta'ala berbicara masalah sholat Nabi Lut. Nabi Lut itu kan nanti pindah bersama Nabi Ibrahim, berangkatnya itu ke Palestina. Tapi setelah itu Nabi Lut itu pindah ke tempat enggak dia dekat sama Palestina lah, namanya Sadum. Tempatnya itu namanya Sadum. Setelah itu nanti Nabi Lut keluar juga, dikeluarkan dari Allah dari tempat itu. Ya itu maksudnya menunjukkan apa? Menunjukkan memang sebagai seorang da'i itu harus siap. Sebagai seorang da'i itu harus siap. Musuh kita itu banyak. Dan musuh kita itu terkadang enggak make otak mereka itu. Mereka itu enggak memakai analogi. Kenapa? Karena analogi mereka sudah rusak. Dihancurkan sama syaitan. Kenapa? Karena mereka itu mau menyembah kepada sesuatu yang itu mereka bikin sendiri gitu loh, yang aneh lagi itu. Itu Tuhannya mereka itu. Tuhannya itu memberikan manfaat kepada mereka saja enggak bisa, apalagi memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga
melawan mereka itu tidak ada cara kecuali kita itu tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Dan tawakal kepada Allah itu terkadang kita itu harus melawan hukum alam. Namanya tawakal itu kita melawan hukum alam. Yaitu namanya hukum alam itu namanya api itu ya panas. Itu namanya hukum alam. Tapi karena tawakalnya Nabi Ibrahim kuat kepada Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim itu percaya api itu pasti akan dingin. Sehingga apa? Dibakar tenang saja Nabi Ibrahim itu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika berhadapan sama orang kafir Quraisy, tawakalnya kepada Allah luar biasa. Sehingga ujian demi ujian pun Rasulullah hadapi dan itu bisa terlewatkan. Intinya bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Ta'ala itu semuanya lemah. Tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Tetapi anehnya mereka itu rela berkorban untuk Tuhan mereka. Bukan hanya berkorban harta. Harta, berkorban hatta nyawa untuk Tuhan mereka. Dan itu ada, itu syaitan. Bagaimana hebatnya syaitan merusak otak manusia itu seperti itu. Dan kesyirikan ini karena memang hukum asal kita itu kan fitrah. Kita itu kan hukum asalnya itu kan dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada di antara kita, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam kondisi fitrah. Tapi apa? Syaitan tidak akan diam, tidak akan ridho dengan fitrahnya kita. Pasti nanti kita akan dihancurkan fitrahnya itu sama syaitan. Oleh itu Allah telah mengatakan dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam kondisi hanif, lurus. Fajtalathumu syayatin. Kemudian syaitan datang dan menghancurkan fitrahnya itu. Terus bagaimana syaitan itu? Syaitan itu bisa mengharamkan kepada mereka apa yang Allah halalkan. Bisa mengharamkan bagi mereka apa yang Allah halalkan. Bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu hebatnya syaitan. Dan manusia itu lebih percaya sama syaitan daripada Allah Ta'ala. Dan itu yang mayoritas seperti itu. Mayoritas seperti itu. Maka itu kalau kita itu berbicara masalah analogi, bicara masalah hujah, jelas orang-orang musyrik kafir itu mereka enggak punya hujah. Mereka itu bingung sendiri itu terhadap agama mereka sendiri itu bingung. Tetapi apa? Tapi syaitan. Coba misalkan gini, saya misalkan orang Kristen. Mereka meyakini Tuhan itu ada tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tiga. Dan mereka meyakini Allah itu Esa. Allah Esa tapi ada tiga gitu. Tiga jalur. Akhirnya apa? Mereka sendiri bingung itu. Gimana caranya itu? Cara memecahkan masalah mereka itu. Masalah keyakinan fatalnya mereka. Allah Esa satu, tapi Allah itu tiga. Wah, akhirnya wes ngarang sendiri. Oh, kayak seperti segitiga lah Allah itu. Dan yang lainnya wes bulat mereka itu. Sampai akhirnya ulama-ulama Islam itu seperti Syekhul Islam, demikian juga Imam Al-Qayyim itu ngarang kitab bantahan sama mereka. Syekhul Islam itu mengatakan orang Kristen itu kalau 10 orang itu kumpul untuk memecahkan problem masalah keyakinan mereka itu, maka nanti akan muncul 11 pendapat. Semua orang punya pendapat sendiri-sendiri itu. Kenapa? Karena bingungnya keyakinan mereka itu. Tapi yang menjadi hebatnya lagi, mereka sudah tahu ini bingung dan mereka pun meyakini ini palsu hadis ayatnya itu, ayat tentang masalah Trinitas itu. Tapi mereka masih mempercayai. Dan mereka masih membela itu mati-matian gitu. Kenapa seperti itu? Syaitan. Itu karena syaitan itu enggak main-main, dahsyat. Bagaimana syaitan itu menjerumuskan manusia. Sesuatu yang rusak itu menjadi indah di mata syaitan itu, di mata kita karena syaitan itu. Sesuatu yang syirik itu menjadi hebat karena syaitan yang menutupi gitu. Oleh itu syaitan itu enggak main-main itu, jeratan syaitan enggak main-main. Kalau seandainya bapak kita saja itu, Nabi Adam saja jatuh. Nabi Adam saja jatuh itu, melihat larangan Allah. Nabi Adam sudah disuruh masuk surga, menikmati semua kenikmatan surga, tapi jangan makan pohon buah dari pohon yang dilarang. Nabi Adam saja jatuh. Dibuat seakan-akan itu indah. Larangan Allah itu menjadi indah itu. Sampai akhirnya Nabi Adam itu makan, setelah itu keluar dari surga. Kalau seandainya Nabi Adam saja jatuh, apalagi kita. Oleh itu jodatan syaitan itu enggak main-main. Begitu kadang para sahabat itu terkadang melihat bagaimana syaitan merusak akalnya orang itu sampai kasihan, bahkan mereka terkadang itu untuk membela keyakinan mereka yang rusak itu, mereka itu rela mengorbankan nyawa mereka, keluarga mereka, mengorbankan semua harta mereka untuk keyakinan mereka. Coba kita lihat orang-orang Syiah itu. Orang-orang Syiah seperti itu, keyakinan sudah parah seperti itu, tapi mereka itu menganggap itu kebaikan.
Bukan hanya seperti itu, bahkan rela, mereka itu rela untuk mengorbankan nyawa untuk keyakinan mereka itu, kan gak main-main itu. Coba kita lihat orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang dijuluki sama Rasulullah dengan julukan Kila Bunar, anjingnya neraka mereka ini. Tapi apa enggak main-main, mereka bom bunuh diri saja berani mereka ini. Untuk membela keyakinan itu sampai bawa bom saja berani. Kita saja yang salafi belum tentu berani megang bom kita itu. Ya, padahal kita sudah ngaji seperti ini cuma megang bom kita itu. Takut juga kita itu. Mereka membawa bom dalam tubuhnya itu dan mereka siap mati. Kenapa? Karena mereka itu meyakini keyakinan mereka. Itu syaitan kan luar biasa, syaitan seperti itu. Dan itu pernah ketika orang-orang Khawarij itu diperangi sama Ali bin Abi Thalib dalam perang yang sangat terkenal sekali namanya perang Nahrawan. Orang-orang Khawarij itu, orang Khawarij itu dulu dia pasukannya Ali. Setelah itu ketika Ali sama Muawiyah itu berdamai, akhirnya mereka keluar dari pasukannya Ali, bikin pasukan sendiri, berkumpul di tempat namanya Harura. Tempatnya itu namanya Harura. Ali bin Abi Thalib sudah yakin bahwasanya nanti mereka akan keluar. Ali ketika ditanya sama pasukannya itu, "Wahai Ali, kenapa kita enggak serang?" "Jangan, kita jangan mulai. Tapi kalau mereka sudah keluar, merusak bumi, kita lawan mereka. Dan saya yakin pasti mereka akan keluar karena Rasulullah sudah mengisyaratkan. Rasulullah sudah menyabdakan sabda seperti akhirnya mereka keluar. Ketika keluar sampai membunuh seorang anak sahabat sama budaknya sampai dicincang itu jasadnya itu. Setelah itu baru pasukan Ali keluar. Karena mereka itu jumlahnya sedikit, ya gampang sekali bagi pasukan Ali. Setelah mereka itu kalah, maka kepala mereka itu ditancapkan di jalan-jalan. Sampai Masjid Damaskus. Masjid Damaskus itu ada 70 kepalanya mereka ditancapkan sebagai pelajaran bahayanya pemikiran mereka itu. Karena mereka itu siap mati untuk keyakinan mereka. Keyakinan mereka itu apa? Ali kafir. Coba apa itu? Ali itu kan menantunya Rasulullah itu. Yang kedua, Ali itu kan orang pertama kali masuk Islam. Yang ketiga, Ali itu dijamin masuk surga dalam banyak hadis. Itu saja masih mereka kafirkan. Dan mereka membunuh Ali itu jihad. Kan keyakinan mereka rusak sekali itu. Sampai akhirnya ditancapkan kepala-kepala mereka itu. Pernah suatu ketika itu ada seorang sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ada seorang sahabat yang ikut juga waktu itu memerangi orang-orang Khawarij. Termasuk yang ikut. Maka ketika beliau itu melihat kepala-kepala orang-orang Khawarij itu dicantapkan di jalan-jalan, maka setelah itu beliau mengatakan Kila bunar, kila bunar, kila bunar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Mereka itu anjing-anjing neraka. Mereka itu anjing-anjing neraka. Syarul qatla tahta adimi sama. Mereka itu adalah sebaik-baik sejelek-jelek makhluk yang terbunuh di bawah langit. Wa khairul qatla man qatalu, dan sebaik-baik makhluk yang terbunuh yang mati adalah orang yang mereka bunuh. Setelah itu ada orang tanya, kan keras sekali beliau menjuluki dengan anjing neraka. Akhirnya orang ada orang tanya sama beliau, "Wahai Abu Umamah, apakah engkau itu mengatakan seperti itu dari Rasulullah atau itu pendapat engkau pribadi?" Beliau mengatakan, "Kalau saya tidak mendengar dari Rasulullah kecuali 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, tidak akan saya beritahu kepada kalian." Maksudnya apa? Saya sudah sering mendengar seperti itu dari Rasulullah SAW. Tapi setelah itu, beliau itu menangis. Yaitu Abu Thalabah itu setelah itu menangis. Akhirnya setelah itu ditanya, "Wahai Abu Thalabah, engkau tadi ngomong keras sekali menjuluki mereka. Tapi setelah itu engkau itu ketika melihat kepala-kepala langsung itu menangis engkau itu. Kenapa?" Maka beliau mengatakan, "Saya enggak habis pikir. Gimana syaitan itu bisa memainkan akalnya manusia? Sampai mereka rela mengorbankan kepala-kepala mereka itu, sampai berani mati loh untuk membela keyakinan rusaknya mereka itu. Ini kenapa kok bisa? Syaitan itu hebatnya kayak apa gitu loh?" Yaitu bagaimana syaitan itu memiliki pengaruh yang dahsyat, juratan yang luar biasa, sampai yang rusak seperti itu menjadi indah di mata dia itu. Itu kan luar biasa syaitan itu. Berarti marketingnya syaitan itu paling top marketingnya itu kan. Kalah marketing rokok, kalah itu. Kalau rokok itu kan marketingnya itu, rokok itu kan gagah. Kita kalau punya rokok laki-laki itu kan kita itu jantan dan yang lainnya kan. Walaupun apa? Walaupun bungkusnya itu ada tulisan rokok membunuhmu, enggak mempan juga itu. Sampai ada gambar-gambar rokok, bahaya rokok, enggak mempan juga. Kenapa? Karena hebatnya marketingnya itu. Ya, kan itu karena marketingnya itu. Coba kalau seandainya ini kita bikin produk baru makanan, siapa yang makan ini mati dia itu, keracunan dan yang lainnya. Siapa yang mau makan kan gitu? Yang tulisannya makanan itu ada tulisan seperti ini, siapa yang mau makan kan itu? Tidak ada kecuali rokok. Coba untuk perhatikan makanan-makanan yang ada itu, yang tulisannya itu kamu jangan rokok, tapi itu rokok itu.
Rokok itu bahaya, rokok ini kayak gini kan cuma rokok saja produk yang seperti itu, adik. Tapi bagaimanapun cara seperti itu, masih banyak orang yang rokok, masih menjadi perusahaan terbesar di Indonesia kan itu. Kenapa? Karena marketingnya, karena hebat cara marketingnya itu top. Nah ini syaitan lebih top lagi, syaitan itu lebih top, sehingga sesuatu yang jelek, sesuatu yang rusak itu dibuat indah di pikiran kita. Sedangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang halal dibuat sama syaitan itu enggak menyenangkan, membosankan. Itu hebatnya syaitan itu. Dan ngerinya lagi itu sampai orang itu berani mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan keluarga mereka demi keyakinan syiriknya mereka, keyakinan kufurnya mereka. Ya, so ini sini pembahasan kita sedikit bicara tentang lemahnya sesembahan-sesembahan yang disembah oleh Allah Ta'ala, termasuk kuburan. Termasuk kuburan. Ini ada cerita, ini ceritanya. Sempat terjadi di Jawa Timur, ada pondok, ya pondok sunnah. Ada pondok sunnah. Ada salah satu, jadi pondok sunnah ini dekat sama pondoknya mereka. Di situ itu ada kuburan yang sembuh, ramai orang yang ziarah kubur di kuburan itu. Katanya kuburan ampuh dan yang lainnya lah itu. Kan? Suatu ketika itu subhanallah itu, ada dari santrinya itu yang santri pondok sunnahnya itu kayak sedikit nganulah kayak gila gitu, terkadang stres. Ya, pernah suatu ketika itu dia itu lagi stres, tapi kalau normal ngaji sunnah gitu, ngaji tauhid dan yang lainnya itu. Nah suatu ketika itu pas lagi stres, itu datang ke kuburan itu, kuburan yang mereka sembah itu, malam-malam nggak ada orangnya, dibongkar kuburannya sama dia itu. Wah, akhirnya orang-orang yang mengagungkan kuburan jengkel, siapa yang merusak ini itu? Padahal kuburan mereka agungkan, mereka wes top pengagungan mereka itu, dirusak juga sama orang gila itu dan gak bisa bela kuburan itu. Wah, akhirnya marah sekali. Oh, dicek rupanya dari santrinya pondok sana mau dibakar itu waktu itu. Sampai akhirnya kiriman sihir mengerikan waktu itu. Wes banyak sekali kiriman sihir itu. Tapi alhamdulillah pondok itu masih kuat. Sampai sekarang termasuk pondok besar sekali di Jawa Timur. Jadi maksudnya itu apa? Mengibaratkan intinya itu apa? Lemah. Sesembahan yang mereka sembah itu gak ada apa-apanya itu. Sehingga apa? Kita gak usah takut dengan sesembahan mereka itu. Apa yang perlu kita takutkan itu? Syalbani itu pernah menantang mereka. Menantang orang-orang ini, tukang-tukang sihir kayak ini itu. Tukang sihir, tukang ramal itu ditantang sama Syalbani. Ada klinik. Jadi sebuah klinik. Katanya klinik itu bisa mengetahui perkara yang gaib. Jadi sesuatu perkara yang gaib itu bisa terbongkar. Jadi klinik untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Akhirnya Syalbani datang. Setelah itu ketika yang datang itu Syalbani, mereka ketakutan. Tanya, saya mau diskusi sama kalian, tapi ada persyaratan. Akhirnya Syalbani tanya dulu, kamu tahu perkara yang gaib? Yuk, saya tahu semua perkara yang gaib. Oke, saya mau debat sama kalian, tapi dengan satu pertanyaan. Akhirnya kata mereka, apa pertanyaan? Yo, berarti kamu bukan tahu yang gaib. Kalau kamu tahu yang gaib, ya gak usah tanya kan gitu loh. Saya punya persyaratan, kamu gak tahu syarat saya apa kan gitu loh. Nah berarti pembohong kalian itu. Akhirnya terbongkar kedoknya mereka. Pernah juga Syalbani itu datang sebuah klinik. Klinik itu katanya bisa mendatangkan semua roh. Akhirnya apa? Datang Syalbani. Benar gak ini klinik bisa mendatangkan semua roh? Bisa. Wah, saya pun yang mendatangkan rohnya Imam Bukhari. Nah kenapa? Saya punya masalah-masalah hadis belum terpecahkan. Saya ingin bertanya langsung sama Imam Bukhari. Akhirnya jengkel mereka. Kalau Imam Bukhari, datangkan rohnya Imam Bukhari itu butuh waktu lama. Butuh nanti yang mungkin satu bulan lagi kamu bisa datang itu. Rupanya apa? Satu bulan lagi tutup kliniknya itu. Mereka ketakutan setelah itu. Kenapa terbongkar kedoknya mereka? Syekhul Islam itu pernah juga itu. Datangi atraksi-atraksi itu. Jadi orangnya biasa atraksi kekebalan ini dan yang ini. Bakar gak apa-apa, ditembak gak apa-apa dan yang ini. Syekhul Islam datang ke sana. Setelah itu ditanya, kamu itu pendusta, kamu dibakar gak apa-apa itu kita tahu lah, kamu itu pakai alat-alat apalah gitu. Akhirnya ditanya sama Syekhul Islam, coba kalau seandainya kita nyalakan api, ini kita nyalakan api unggun, kamu saya tantang, berani gak kamu masuk sama saya? Kamu masuk sama saya, kamu berani gak itu? Tapi dengan syarat kamu mandi pakai sabun dulu sampai bersih badan kamu. Setelah itu kita bersama-sama masuk dalam api itu. Akhirnya apa? Ini yang tukang atraksi ini ketakutan sama Syekhul Islam, setelah itu mundur. Syekhul Islam ketika ditanya, Syekh apakah kamu berani masuk dalam api itu? Kata selamatan dia, saya yakin, kalau seandainya saya yakin sama Allah Ta'ala, saya masuk api tidak akan bisa membakar saya.
Maksudnya apa? Tawakal gitu, kekuatan. Jadi kita itu gak usah takut dengan mereka gitu. Mungkin mereka nanti akan ngirim apa saja sama kita untuk merusak diri kita, iya. Namanya dai itu seperti itu. Tapi kita jangan takut, kenapa? Mereka itu lemah. Mereka itu lemah. Tuhan-tuhan mereka pun lemah yang mereka sembah itu. Sehingga kita gak usah khawatir dengan mereka. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.